Ush, senang kerja aku ni, je perempuan ni. Ush, dapat kat ni 10 orang, seksa. Kaya, kaya, kaya. Ke? Hei! Wizul! Hei, Hamad! Buat kereta! Pancak hari apa buat kerja ni? Dulu channel ni! Businessman! Rasakan bang jadi duit! Kita sebat ke atas ni, sebat. Ini nak sebat orang kat atas. Wah, oh, ada elok. Aku simpan baik mana kat hang. Putih kebu mana. Mai ya, sorti ya. Mai. Orang tak nampak clear eh. Cantik je ni. Orang tak dibuka kat hang. Dua tiga kali aku timai. Weh, elok oh. Baru sampai. Boleh cedok? Hei, cedok lah nak cedok. Sek-sek, aku ti review kan. Cantik balik. Weh, tapi filem tak boleh ambil, ha? Telefon tak boleh. Cantik. Aku takkan nak tunjuk. Tunggu, sek. Cantik. Nak jadi perempuan materialistik sangat, kan? Adab lah. Duit, duit, duit. Wah, bodoh. Hang pernah kahwin dengan Joker eh? Tak mau jawab. Joker lu ikat kawan ni rugi. Sebab kawan punya lah. Joker. Ha. Sek, aku nak tanya satu soalan dengan hang. Kenapa? Tadi muka yang hang dah bawa tu. Ha, betul ya. Kau boleh pakai weh. Main agak-agak balai balik ya. Ha, yang nak kawal ni. Ha. Tak boleh pakai apa yang cecik. Ha. Balai balik ya. Tapi muka kemu. Muka kemu eh. Muka kemu. Aku nak tengok sikit ya. Sedap ah. Okey okey ya, kemu. Muka tak syok, mau besok sikit ya. Betul ya. Dah sedap okay. Lah. Angkat foto, angkat start foto pula. Nak belah ni tak payah ajar. Okey okey. Nanti main eh. Ha. Alright. Ya Allah, tengku. Sampai bila aku nak macam ni, ya Allah. Engkau permudahkanlah urusanku, ya Allah. Aku lelah, ya Allah. Macam lain customer tu. Dia buat perangai. Buat perangai. Dia gerang. Tahu? You, sampai bila I nak kena macam ni? Sampai bila I nak kena ikut cakap you? Sampai bila I nak kena jadi kambing hitam you? Sampai peti duit aku cukup. Hanya buat perangai. Kalau hang buat perangai, aku viral gambar hang. Satu Malaysia tau. Di sebalik baju hang tu, apa ada? Pesan kan? Dah lah you, I penat lah. I tak larat lah you. Penat? Penat apa? Dia orang turun hang pun pakai belon. Bukan tak pakai belon. Tak mengandung lah. Ha, relax lah. Pada hang pergi kangkang dekat luar tu. Dengar kangkang sini. Apa beza dah? Cuma dekat sini hang dapat duit. Hang tahu dapat duit. Dah lah you. Hang tak larat lah you. Sudah lah. Tak larat. Aku pun tak minat nak fight-fight eh. Dan aku pun ada nafsu juga. Tapi dia orang ada nak suruh aku. Biar ayak pun dah tertunggak. Apa kata hang try layan? Dia servis yang baik tak baik?
apa? Ha, relax lah. Nak relax apa? Hamba aku macam ni, ha, Anaya aku macam ni. Anaya apa? Syok apa jadi macam ni? Daripada han jadi perempuan pisau cukup? Apa ni? Apa ni? Model hang hanya kangkang je. Daripada hang nak jadi perempuan pisau cukup? Aku taklah sekeji macam hang cakap. Hang ingat aku suka ke? Kalau tak suka, kenapa Rui suka juga? Hang tengok macam aku. Tak perlukan laki. Model aku hanya kangkang saja. Duit pun dapat. Itu hang. Hang jangan samakan aku dengan hang. Aku dengan hang sekarang ada sama. Hang nak cakap belak comat sikit. Dah! Hampir pula! Berjoga! Aku ada benda nak cakap dengan hang sikit. Hang sampai bila nak simpan perempuan tu? Aduh. Sampai masa ada. Aku lepas dia. Nanti tak sibuk urusan aku. Hang tak takut kena pegang dengan polis ke? Ha? Polis? Aku banyak kes kat luar. Polis tengok aku. Tengok aku heran lah. Tengok lutut aku dah goyang. Kalau lepas ni hang kena, aku tak mahu tanggungjawab. Hantar kes ni berat tau. Aku boleh tanggung lah. Aku ingat dia berani ya, buat dapat boleh. Ha? Hantar sebab apa? Sebab video dia ada kat aku. Kalau aku tekan button satu ya, kat handphone aku ni, satu Malaysia boleh tahu apa di sebalik baju dia. Kalau hang duduk tempat dia, hang berani? Oh, kalau aku duduk tempat dia, aku pun takut. Sekarang ni aku penat. Aku nak main dengan dia pun dah berapa ramai toron dia dah. Aku pun tak nak abang. Aku dah bosan. Sekarang ni hang tak cakap banyak. Hang ikut penat. Boleh? Bayarlah. Berapa? 50? 100? Heh. Jom anak tahu. Jom. Jom. Jomlah. Ayah, tokek buka pintu lambat. Lai. Tokek. Wah. Oi, masuk. Juga banyak kaya lambat buka pintu. Oi, sorry ah, tokek ah. Oh, bagus. Repeat lagi ya. Repeat lagi lah tokek. Itu tu dapat itu masamnya. Mana time masam? Time. Oh, mana sekarang? Itu baru fresh ah. Ini ada bagus ya. Ini kecil saja, ini bagus. Berapa tokek berapa? 50 angkat ni. 150. You angkat pi sekarang pi. Nanti orang lain angkat. Baik, ini banyak baik. Ini bagus ya. Jom. Angkat ah. Oi, mari. Okey, sarung ada pakai ya? Pakai sarung ah. Baik, okey. Okey. Mana pula dia ni? Aku bagi location tak main-main. Hei. Bro, betul ya bro tadi bagi location kat pasar? Ha, betul, main-main. Saya ni first time bro. Saya pun dapat kontak daripada member. Oh, first time lah? Hmm. Eh, tak apa. Boleh main lah sini, first time tak apa. Mantap ni, eh, nak. Bang, elok lah. Elok. Jom masuk. Mesti repeat ni lah. Ya, mesti repeat ni lah. Macam mana kira bro? 150. 150 lah. Mana perempuan? Perempuan dah. Tengok perempuan tu, tengok muka tu. Aku garanti kat hang lah, mesti elok ni lah. Tapi nak atas dekat atas. 150 ke si? Perempuan ni lah. Anak yang putih kan, yang gebu lah dekat atas. Mana 150? Tak boleh kurang? Tak boleh kurang. 150 atas lah. Minta apa? Hampir lah, hampir belah kiri ni. Ha, masuk. Ya, ha, bawa belon. Ya, belon bawa belon. Belon bawa? Tak ada, ambil tak perempuan tu belon. Dia ada lebih lah? Okey. Jangan lupa lah. Okey, baik. Lagi tau. Okey. Seni elok lah. Bawa sarung tak? Tak bawa. Tapi brother tu cakap suruh ambil dekat you. Tak apalah sekejap. I ada satu kat I. Eh, bukan hang pernah bercinta dengan Iki ke? Eh, macam mana you tahu? Aku kawan dengan Iki lah. Hang yang tinggal di tepi jalan tu kan? Benda dah lepas dah lah. I nak minta tolong you boleh tak? Nak minta tolong apa tu? Sebenarnya, I terperangkap kat sini. Hah? Terperangkap?
Sat, tunggu aku tutup pintu tak? Lu ni cerita meh, apa masalah? Sebenarnya, saya kena jual kat sini. Apa? Susah? Hal lari keluar? Dia dapat balik polis lah. Tak boleh. You tak faham. Lepo ada video ai. Ai takut lepo viral video ai. Ya hang bodoh pi kangkang kat depo tu pasal apa? Ai kena naya dengan lepo masa parti hari tu. Lepo pun ubat dalam ayat ai. Lepas tu, apa pula yang jadi? Masa ai pensan, lepo rogok ai. Lepas tu, lepo rogok ai kalau ai depo polis, lepo akan viralkan video ai. Oh, kiranya lo ni hang kena naya lah. Kira lo ni hang kerja dengan depo lah. Oh, I terpaksa kerja sini. I tak tahu nak minta tolong siapa. I harap you boleh tolong I kalau you boleh tolong I. Oh, macam ni punya gaya. Aku nak battle Iki lah. Aku tahu macam mana nak settle. Tak kisahlah you nak settle macam mana pun. Apa pun you kena dapatkan phone Joker sebab video I ada dalam tu. Aku tahu macam mana nak buat. Tak apalah. Nanti aku settle dengan Iki. Tak apalah, aku keluar dulu. Hello Iki. Ada mana? Weh Hamel sat kat apa ni bengkel kereta yang ada repair lalu. Oh Hamel sat aku nak buat cerita kat hang ni. Jen. Ha lo ni ah tanya banyak mai cepat. Lo. Ha okey. Aku tunggu ni ah cepat ai. Ha. Oh, awak sibuk. Ha ni, antuk sini dulu relax dulu sat. Tadi aku pergi rumah Sofi, hantar rumah apa kan? Rumah ni lah. Macam tak tahu pula. Hantar tadi aku pergi sana, aku pergi masuk dalam bilik tu. Aku ingat siapa dia hantar tu dia bilang, ex hang. Biar pergi lah kat dia. Biar dia pilih jalan macam tu. Nak buat macam mana? Dok, lah ni bukan masalah soal dia pilih jalan tu Iki. Sekarang ni dia dah cerita satu semua benda dah kat aku. Apa masalah dia terperangkap sekarang Iki? Gila eh. Terperangkap? Cerita apa? Main cerita eh? Loh ni Iki masalahnya, aku pendekkan cerita lah kan. Depa bagi dia ubat pingsan kat dia. Lepas tu, depa rogoh dia ramai-ramai. Depa ugut dia jadi pelacur dekat sana. Apa susah? Report je lah polis. Loh ni Iki, bukan masalah balai polis Iki. Dia nak pergi report balai polis. Tapi depa tu ada video dia. Kalau dia pergi balai polis, dia kena ugut. Depa akan viralkan dia. Hantar tak? Satu Malaysia tahu pasal dia. Aduh eh. Biar betul. Takkan sampai macam tu sekali. Betul lah, ya Allah. Pasal itulah aku ajak Hamil jumpa sini. Kalau dah dengar cerita macam ni, saya ingat aku nak duduk sengak ke? Lain ni aku nak tanya, ada main kan dia? Ha, bagitahu betul-betul. Cep kan. Sumpah. Aku tak main. Dia ex lah, takkan aku nak buat. Lain ni aku tak mau cakap banyak. Sekarang, sebelum kita nak pergi ambush rumah tu, pergi balai polis, buat cover report dulu. Ha, dengar tak dengar? Dengar. Oh, okay, jom. Ha, jangan buat melawak main aku. Yeah, betul lah. Ah, puan. Apa masalah you ni tak pakai sarung? Kalau I mengandung, you nak tanggung ke? Sorry. I minta maaf. Okay? I minta maaf eh. I dah jemur lah. Asyik-asyik pakai sarung lah. I nak rasa yang tak pakai sarung. Tapi apa pun memang best. Satu lagi, aku sekejap lagi ada bagi ubat kan. Makan ubat tu. Tahu? Ubat apa you ni? Customer-customer yang main dengan I semua pakai sarung. Sebab aku tak pakai sarung lah. Aku bagi yang ubat ni. Boleh elakkan daripada hang mengandung. Dah lah you ni. Lepas ni I tak mau buat dengan you dah. Hah? Tak mau main? Tak mau main. Okay, rumah ni. Jom, tak cakap banyak, kita masuk tu. Tak ada orang. Mana dah? Ni pun lelaki tu lagi. Mari aku. Habis tengok. Saya yang pergi pick up lah. Tengok kat toilet. Cepat. Pergi pick up lah. Pergi dia. Pergi pick up dah, cepat. Thank you.
Woi Marwa! Buka! Hello! Apa tu? Hello! Awai! Ni kalau apa buat lari dia pun. Aku boleh cari balik lah video tu. iCloud tu aku punya lah. Sebelum mana dapat iCloud tu anda beringkut dalam penjara lah. Apa dah? Penjara? Penjara? Yang seronok sangat je orang kan? Ha, ni siap aku buat main kawan. Selamat maju jaya kat dalam nanti. Bye-bye. You, I minta maaf you. I tak salah. You maafkan I. I tak salah I. Kalau you tak terima I sekalipun, you maafkan I je. I dah lama maafkan you. Maybe ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Kalau diberi kesempatan, I nak kawan dengan you balik. I nak bersama dengan you balik. I tahu you tak terima I balik. Tapi, you tolonglah maafkan I. I sebenarnya dah lama maafkan you. I maafkan you daripada setiap perbuatan apa yang you pernah buat kat I. So, benda yang lepas you tak ingat balik. Kita buka buku baru eh. Kalau diberi kesempatan, you boleh lah terima I balik. Bila mengimbati dengan perasaan ni, kita ni manusia memang tak lari pada kesilapan. Tapi itulah, bila kita dah buat something bad kat masa lalu, kita pun nak kena renew hati kita untuk kita dapat balik kita punya cahaya dalam hati. So, maybe kita kena ambil time untuk I peroleh balik I punya hati, untuk I ubat balik I punya hati. I faham. You tak boleh terima benda ni. Kalau I di tempat you pun, I tak boleh terima benda ni. Tapi tak apalah. I bagi masa untuk you fikir dulu lah. Ajak you jumpa ni, ada benda yang I nak sembang and I tak mau main-main lah benda ni. Benda apa tu you? I nak tanya you satu soalan. Sepanjang kita kena seminggu lebih ni, sepanjang kita duduk jumpa ni, you happy tak dengan I? I happy lah sebab I jumpa orang yang boleh jaga I, yang boleh terima kekurangan I. Benda kalau dah lepas, lepas lah. Kita buka buku baru, tutup buku lama. Takkan benda ni je you nak cakap kat I? I ada lagi benda yang I nak cakap dengan you. Yang I pernah cakap kat you, yang I pernah minta masa dekat you untuk I pulih balik hati I. Yang dulu I dengan you, you pernah caci I, you pernah hina I. And sekarang I dah tahu hati dah. I tak mau bercinta dengan siapa pun kalau you nak tahu. I memang dah tak mau bercinta dengan siapa dah. And lagi satu benda, I nak jadikan you isteri I. Sudi tak you jadi isteri I? Sudi? Betul ke ni you? Betul. I serious. Serious. I serious. Si
serius lah ni. Serius, saya tak tipu, saya tak tipu. Sekarang ni you jangan fikir apa pun. Kita pergi jalan-jalan, you tunggu je nanti saya bawa rombongan pergi rumah you untuk nikah. Okey, jelah. Jom. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh sayangku kau begitu. Bukan perempuan tu yang pernah angkat dulu oleh Umar. Tua tapi dia dah ada lelaki lain. Kau masih sedih kan? Sedih pun aku dah sedap dah. Selayaknya engkau tahu betapa ku mencintaimu. Inilah rumah kita kalau saya nak tahu. Cuma saya nak beritahu kat you satu. Yang saya memang tak mampu beri kemewahan apa-apa kat you. Macam you pernah tahu. Saya ya. Cuma mampu bahagiakan you je. Dengan sebaik, sehabis-baik daripada diri saya. Tak apa, you. I boleh terima you apa yang you ada. Janji you ikhlas you terima I. You ikhlas jaga I dengan baik dengan anak-anak kita, okey? So, yang inilah rumah yang mak I wasiat kat I. Okey? So, kamu, kau seperti hantu. Terus menghantui aku. Kamu, bikin pusing kepalaku. Lama-lama kau terus sakiti aku. Kamu gak bergelimbangan harta. Kamu bukan putri raja. Dan juga bukan Cinderella. Tapi mengapa kau buat aku gila? Kamu keterlaluan. Kamu punya simpanan. Maka maafin aku. I'm sorry, say goodbye. Kamu keterlaluan. Kamu duain aku, maka maafin aku. Ku harus tinggalin kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Joker, awak hang mai sini? Eh, dah dah dah. Joker mai sini, Joker tak nak apa pun. Joker nak mai minta maaf dengan Zua. Joker pun dah bertaubat dah. Joker dah kenal 5 tahun dah punya. Maaflah kalau Joker ganggu. Tak apalah Joker. Benda dah lepas. Zua pun dah maafkan Joker. Tak apalah Joker mai. Joker cuti dia. Joker baru keluar hari ni. Joker pun minta location dekat kawan-kawan belah sini. Joker hari ni keluar, hari ni terus Joker main datang rumah seorang. Joker tak nak apa pun. Cuma Joker datang, niat Joker nak minta maaf je. Lepas apa yang Joker buat dekat seorang. Tak apalah Joker, benda pun dah lepas. Semua pun dah maafkan. Tak apalah, lagipun Joker dah bertaubat, kan? Betul. Joker tak tanya. Apa, Joker tak ganggu kau masa Zuhar. Satu lagi, Zuhar dah kahwin dah. Ya, dah kahwin dah. 2 minggu lepas Joker masuk dalam itu, Zuhar dah kahwin dah. 5 tahun dah Joker. Oh, dah kahwin dah kau. Joker pun tak nak ganggu. Tu, anak Zuhar kau? Comel lah. Ya, ni anak Zuhar.
Tapi yang suruh kahwin ni bukan bapak dia yang sebenar. Hah? Habis tu siapa bapak dia yang sebenar? Kalau Joker nak tahu, bapak dia yang sebenar Joker lah. Hah? Tak faham ah. Joker ingat tak masa kejadian hari tu? Sebab aku tak pakai sarung lah. Aku bagi yang ubat ni boleh elakkan daripada hang mengandung. Actually, masa kejadian hari tu, Suha tak makan pun ubat yang Joker bagi tu. Hah? Betul ke? Betul ke Suha tak makan? Ya, Suha tak ingat. Lepas 2 minggu tu, Iki terus ajak Suha kahwin. Masa Suha kahwin dengan Iki tu, Suha mengandungkan anak Joker. Ini tu sekarang ni, husband Suha tahu tak pasal hal ni? Sampai sekarang Suha masih rahsiakan hal ni. Sampai sekarang juga, Iki masih ingat tu anak dia. Ya Allah. Tak apalah Suha, Suha anggap je lah. Anak tu bukan anak Iki. Nanti Suha beritahu lah husband Suha benda yang sebenarnya. Joker tak layak jadi ayah dia. Kalau Joker fikir balik, Joker kejam. Joker datang sini, Joker tak ada niat apapun. Cuma Joker nak datang minta maaf. Itu sajalah. Nanti kesalamlah dekat dia. Dekat ada orang kesalam eh. Joker minta maaf, Joker balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You. Jadi, selama ni yang I belai, yang I bagi kasih sayang, I tanggung sampai membesar ni, bukan anak I? Bukan you, bukan macam tu. I tak tahu nak explain kat you macam mana. Lepas kejadian tu, I tak makan ubat tu. I minta maaf you. Cerita lagi. Masa kita kat nikah tu, I dah dapat tahu I mengandung tapi I tak mau gugurkan anak tu sebab I sayang. I takut nak beritahu kat you, takut you marah I. Tak apalah. Benda pun nak jadi. Benda dah jadi dah pun you. I pun kalau betul-betul kalau I dapat tahu daripada awal memang I pandang jago kan. Sebab I dah besarkan dia. I dah bagi kasih sayang semua untuk dia. So sekarang ni teruskanlah hidup kita macam biasa. Tak apa, I ikhlaskan apa yang datang, apa yang pergi. So, sini lah. Hampa dah ingat aku tak reti main motor. Aku selama ni rahsia ya, hampa. Aku ni bekas anak hantu. Nak aku tunjuk dekat hampa. Sekejap. Alah. Macam tu tutup aku boleh buat tutup mata ai. Hmm? Ah, tak duduk atas perempuan ah. Bangun, bangun. Perempuan tu duduk kat tepi ni. Ah, bantal. Bantal. Okey.